Okey, sekali lagi kita bersama-sama sempena hari ulang tahun Tentu Darat yang ke-86. Sekarang saya berada di kemah PAC, Pasukan Atur Cepat. Yang mana saya bersama-sama dengan saya ini adalah Lieutenant Uzair yang telah dipertanggungjawabkan berada di kemah pameran ini. Dan kita akan temu bual sedikit apakah yang sebenarnya yang dipamerkan di kemah pasukan atau cepat ni sempena hari ulang tahun Tentera Darat yang ke-86. Okey, Lieutenant Uzair. Saya tengok dengan wing kiri kanan dengan ada macam-macam ni. Jadi mungkin boleh terangkan sikitlah sebenarnya sempena hari ulang tahun Tentera Darat ni apakah pameran yang dibuat oleh PAC ni. Okey. Okey, secara amnya kita hari ulang tahun Tentera Darat ni kita pamerkan konsep taktikal di mana dalam pameran kami adalah semua SSC yang terdapat dalam sepuluh bilik para di dalam aircon operation. Boleh kita jalan-jalan sambil kita saksikan apakah yang ada di tapak pameran PAC ni supaya kita memastikan semua warga yang berada di kawasan Sungai Siput ni untuk hadir sama-sama menyaksikan secara live apa yang berlaku kemah pasukan atau cepat. Okey, kita berjalan sambil menyaksikan. Ini kita sebenarnya apakah yang dipamerkan di sudut ini? Kata Uzair. Tuan-tuan dan semua yang hadir, pemamerkan segala jenis senjata yang diguna pakai. Ini adalah persediaan individu. Okey. Yang kita tengok bahagian bawah adalah kaki asas untuk jauh dan sniper. Bahagian kita ada suit, bahagian letupan dan medical pack individual safety. Okey, maknanya ini peralatan lengkap yang diperlukan kepada setiap para trooper. Macam tu ya. Okey, kita pergi ke kawasan sini pula. Kita saksikan ini ada mannequin, maknanya dengan patung yang berkelengkapan seperti orang yang datang dari bulan. Okey, Dato' Uzair, apa ni? Apakah benda yang pamerkan sekarang? Okay, apa yang kita lihat di satuan ini adalah mannequin untuk penerjunan bebas, iaitu high altitude, high opening, AHO. Okay. Dia adalah akan menggunakan satu free-fall dan satu penerjunan static. Cara basic dia, free-fall boleh mencapai paling yang kita pakai adalah mencapai 40,000 altimeter. Kemampuan dia untuk ditunjukkan. Maksudnya sekarang ni dengan berpakaian dengan gas mask kali ni, mereka boleh terjun dari ketinggian 40,000 kaki. Maknanya seperti Boeing Wah, sungguh tinggi. Jadi kita pastikan datang tengok apa yang ada di sini. Okey, kita pergi lagi. Dengan seorang daripada pengunjung di kemah pasukan atau cepat ini, ada saudara kita yang telah mencuba saya rasa dengan senjata ni. Abang, apa khabar? Seronok datang sini. Seronok. Dapat tengok senjata ini datang dengan siapa? Saya sendiri satu orang. Saya sudah tua lah, pensyen semacam. Mari jalan-jalan. Abang macam mana tahu ada promosi seperti ini sempena hari ulang tahun Tentera Darat ni? Dapat tahu macam mana datang ini? Kalau kita lihat ni dalam kebun sawit, macam mana tahu? Saya tahu tadi semalam saya tengok surat apa. Saya Sungai Siput punya orang. Saya tengok surat apa. Saya cakap sini pameran apa itu. Saya hari ini kita cuti lah hari ini Nampak cuti, kerja kurang lah sekarang, ekonomi tak baik. Tapi sudah tua lah, separuh kerja itu macam mari tengok jalan-jalan lah. Masa tak perlu tengok, tak pernah tengok pertama. Okey abang, sebenarnya kita ni semua warga Tentera Darat. Kita tengah mempromosikan Hari Tentera Darat dan juga sekiranya ada rakan-rakan, adik, anak, saudara ke ingin masuk tentera,
boleh masuk tentera. Tidak kira Melayu, Cina, India juga boleh masuk tentera. Sebab tentera darat bukan bangsa Melayu saja, tapi bagi mempertahankan negara, kita sebagai warga Malaysia dan bangsa lain juga akan terus mempertahankan negara. Jadi terima kasih sekali lagi kepada yang menyaksikan sempena Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-86. Pastikan datang, kita ada hari ini, esok dan lusa untuk menyaksikan pameran sempena Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-86. Terima kasih. Oh, tahun